Jangan dibeli hafal begini ya. Satu perkataan pun susah guys mau sebut. Dia senang sih. Say what you wanna say to me now. Everybody, welcome back to Tuar Entertainment Channel. Dan hari ini Anda bersama lagi dengan Tuar. And today we going to react atas permintaan teman kita sampai DPM saya di Instagram. Nama dia ialah Ratna, kalau tidak salah, Bu Ratna, Bu atau Penade, saya tidak tahu lah. Jadi hari ini saya akan mereact satu video daripada Reza Darmawangsa. Dia cover lagu Love Sick Girls Blackpink. Yeah, by the way guys, saya sudah mengenali Reza Darmawangsa dari start first kami react dia, memang luar biasa lah. Jadi guys, mari kita start daripada sekarang. Dia punya suara dengan sebutan sangat bagus guys. Rap tuh guys. Bagus dia. Full package, pokoknya Reza Darmawangsa full package. Runs, saya suka runs ya guys. Ya guys, mati-mati saya ingat yang itu ada kucing. Rupanya di baju dia siap. Oh, riffnya gitar pun mahal nih guys. Dia ubah lagu Tuan daripada Blackpink, dia ubah dengan rentak di tersendiri lah. Berapa hari dia hafal dia guys, tolong kasih tau di bawah. Yang saya tahu lagu ini Love Sick baru keluar pada minggu lalu. Jangan dibeli hafal begini ya. Satu perkataan pun susah guys mau sebut. Dia senang saja. Mungkin dia ada, memang ada belajar Korea lah kan. Apa tuh? Wow. Guys,
Saya just heran, jadi macam mana dia boleh hafal lagu itu dengan cepat. Sebab lagu Blackpink nih, dia macam bahasa Korean kan. Maksud saya Love Sick Girl nih, dia kebanyakannya dalam bahasa Korean. And dia boleh hafal mungkin belum sampai 1 bulan, guys. Kalau saya mau hafal Korean, susah untuk saya hafal dalam masa yang singkat. Sebab lagu Korean ini memang susah lah bagi saya. And then, ya, kita sudah tahu yang Reza ini dia memiliki package suara yang bagus dan juga boleh bermain alat musik. And then, ya, memiliki apa? Memiliki ya, memiliki perasaan lah. Memiliki, kalau dia menyanyi itu dia dia memiliki jiwa. And then, saya suka di sini juga dia very humble. Tapi yang saya heran, guys, dia macam mana dia boleh hafal lagu itu dengan masa yang singkat. Sebab bagi bagi saya menghafal lagu tempat orang tuh memang susah, memang susah. Apalagi kalau memerlukan sebutan yang betul. Apalagi kalau macam kita lah kan, kita menghafal lagu macam kita sudah tahu dengan bahasa kita sendiri, tidak, memang tidak akan mudah lah. Tapi dia senang sih ya. Dia tahu lah, mungkin ada papan, mungkin ada dia rekam di sana. And then yeah, itu saja lah lagu Korean to boss. And then that's all for the for today. Thanks for watching this video until the end. And thanks for Ratna karena sudah request lagi ini. Memang tidak rugi tengok, kamu harus tengok video dia sekarang. Dia cover lagu Love Sick Girl by Blackpink. Thanks for everyone for choosing Tuar Entertainment Channel for your favorite reaction. Ayolah, buat lawak lagi sih kan, guys. And then siapa yang ingin siapa yang ingin request lagu untuk next reaction, boleh komen di bawah, guys. And jangan malu-malu. And ya, itu saja lah. Terima kasih. Don't forget to subscribe, like, comment, and share, guys. Dan di belakang saya ini adalah hadiah-hadiah saya. Yang ini naik juara MUSPK. Yang mana ini adalah tim saya. And then ini, oh, guys, kamu nampak? Kamu nampak? Ini adalah Burnet Talent Awards 2017. And then ini The Borneo Talent, The Voice of Borneo I get at KK at 2017 also. And then this one is World Championship of Performing Arts at Los Angeles, but saya tidak tembus, guys. Saya tidak tembus sampai KL saja. And then thanks for watching. I love you.